Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian rukun iman. Rukun artinya dasar atau pondasi. Iman artinya percaya atau yakin. Rukun iman artinya dasar kepercayaan umat Islam. Setiap muslim wajib meyakini rukun iman. Rukun iman harus kita percayai dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Iman kepada Allah adalah rukun iman yang pertama. Beriman berarti percaya bahwa Allah itu ada, percaya bahwa Allah lah yang menciptakan seluruh alam semesta, percaya bahwa Allah maha mengetahui, maha memiliki dan segalanya. Rukun iman ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab Allah. 4. Iman kepada Rasulullah. 5. Iman kepada hari kiamat. 6. Iman kepada qada dan qadar. Iman kepada malaikat. Malaikat adalah ciptaan Allah yang sangat taat kepada Allah. Nama malaikat dan tugasnya. 1. Jibril menyampaikan wahyu. 2. Mikail membagi rezeki. 3. Israel mencabut nyawa. 4. Israfil meniup sangkakala. 5. Munkar menanya di alam kubur. 6. Nangkir menanya di dalam kubur. 7. Rakib mencatat amal baik. 8. Atid mencatat amal buruk. 9. Malik menjaga pintu surga. 10. Ridwan menjaga pintu surga. Berikut cara beriman kepada kitab-kitab Allah. 1. Mempercayai adanya 4 kitab Allah. 2. Meyakini bahwa hanya Al-Quran yang harus dijadikan pedoman hidup. 3. Memahami dan mengamalkan isi dari Al-Quran. Iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Beriman kepada Nabi dan Rasul Allah berarti harus meyakini dan percaya beberapa hal berikut. 1. Nabi dan Rasul adalah utusan Allah. 2. Rasul membimbing manusia ke jalan yang benar. 3. Ajaran yang paling benar dalam Islam. 4. Islam adalah ajaran yang dibawa Nabi Muhammad. Iman kepada hari kiamat. Kita harus meyakini bahwa hari kiamat pasti terjadi. Hanya Allah yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Hari kiamat adalah berakhirnya semua kehidupan, semua makhluk mati, hanya Allah yang hidup. Kita juga harus meyakini bahwa semua amal perbuatan kita di dunia akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat nanti. Iman kepada takdir, qada dan qadar. Takdir berarti ketentuan Allah. Kita harus meyakini dengan sepenuh hati adanya ketentuan Allah yang berlaku bagi semua makhluk hidup. Qada. Qada adalah ketentuan Allah tentang makhluknya sebelum dikeluarkan di dunia hingga meninggal. Qadar. Qadar adalah perwujudan ketetapan Allah tentang makhluknya yang telah, sedang, dan yang akan terjadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.